Saya mencari orang tua saya, mungkin Anda kenal. Kak Adin, sama udah tak patahin juga, ibunya udah tak ambil. Kok masih hidup? Lah, aku yang rasio kalah. Wah, ini udah tak sabur, apa? Tak kabur ini. Jangan sombong, aku kuasa aja. Gue pengen gue mulai gurumu, toh. Gue pengen gue mulai gurumu, yo iki. Yo, langkah ono dulu. Ya Allah. Eh, maju bareng, cocok kakek cocok. Balikin guru saya. Ayo, wis kok usah. Astagfirullahaladzim. Bebaskan guru saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Saya mohon kepada Anda, saya baik-baik. Saya tidak mau ada kekerasan, tidak ada yang terluka dari kita. Udah, bebaskan orang tua saya. Nek, yo, saya beri serangan. Monggo. Ya Allah, Gusti kula nyuwun. Allahumma sholli ala Muhammad. Astagfirullah. Cari arah kemana lagi? Ya, yang penting kita bisa ketemu. Ini hampir dari ujung ke ujung kita udah cari. Sebentar, kebiasaan Kak Din. Ini bukan ke ujung ke ujung, ini bambu. Kalau ujung ke ujung tuh bukan ini dari atas ke bawah, ini bawah ke atas. Nunjuknya begini, dari ujung sana ke ujung sana itu baru ujung ke ujung. Hutan. Nah, baru kata-kata hutan kan? Tadi nggak pakai kan? Nggak. Terus apa hubungannya? Lah, kok lanjut? Kita lanjut ke sana. Nah, itu baru jadi. Nah, ayo, terus? Ngapain lagi? Enggak, saya kalau ingat nih, teringat. Ini gak jauh ini. Kalau ketanya gini gak jauh nih. Pasti ngomong siapa? Gak jauh lah. Apa? Gak jauh. Jangan seujun dulu. Ini bukan seujun, Kak Din. Kebiasaan kalau Kak Din itu ngajaknya ribut mulu. Saya baru ngomong teringat kayak gini. Jenengan kok langsung larinya ke nenek bohai? Nah, karena aku gak ngomong kan? Adin kan? Udah pasti itu. Adin. Itu, aduh ya Allah. Kita ini mau pencarian apa loh? Bukan ke siapa bersan? Lupa. Ya itulah. My babe. Ya, nggak itu pokoknya. My babe kamu cok. My ini, babe. Ini permasalahan belum beres. Sebenarnya yang suka itu siapa sih Kak Adin? Udah, next nggak usah dibahas. Kita lagi yaudah. Ini abah dulu. Oke. Okay. Assalamualaikum. Udah mulai loh. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah syukur wa ni'matillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Para subscriber dan lover Mbah Din Sariden, sahabat Pandawa dan juga dari Kak Adin official di manapun berada, Sabang sampai Oke. Dan di luar negeri sana, ini malu kita tetap pencarian. Ya tidak. Tidak henti kali. Yeah. Di ujung ke ujung kata kalian tadi, kita nyari beliau. Yang kita hadapi, yang kita temui apa? Kayak gimana? Ya seperti itulah kita. Ya seperti itu. Ya makanya. Hanya kita yang tahu. Karena menjelaskan juga, nanti beliau-beliau itu nggak bakal tahu. Ya. Ya makanya kita kasih tahu. Gitu ya, ya udah kasih tahu. Ini masih pembukaan loh, kita ngasih tahu dulu. Oh ya, enggak, enggak mau, enggak silakan. Allah Muhammad. Yes. Kadin, ini ngajak ribut Kadin. Enggak. Saya kaget serius. Ya, astagfirullahaladzim. Hati mohon maaf ya, saya mohon doa dari semuanya.
kita tidak ada nantinya. Sebelum Abah ketemu, ya, apapun yang terjadi dengan Kang Adin, saya nggak peduli. Ya, yang penting kita cari. Apaan itu? Adin, itu bercanda ya. Jangan serius kan? Kamu apa ngomong? Maksudnya gak peduli dengan keadaan saya. Oh, enggak. Jadi kayak gitu. Oke. Okay. Oke. Okay. Pulang. Tuh. Kita ini harus seiye sekata. Ya, seiye sekata. Terus jadi kamu makan, saya enggak. Masa kayak gitu? Yang ngomong siapa? Ikan kamu tadi kayak gitu ngomongnya. Enggak, bahasa ngomong Adin kan? Saya makan. Terus saya enggak. Kan ngomong sendiri kan? Ya, mohon doanya yang biar kita semuanya berkas laut lancar. Amin. Ya. Ini serius, Kak Adin. Ya. Saya yakin berkat doa panjenengan semuanya, sampai saya berdoa kepada Adin Saliden. Ya, Abah selamat. Amin. Karena kekuatan doa itu luar biasa. Insyaallah. Dan mudahkannya bukan 1-2. Ribuan. Ratusan ribu juga bisa lebih. Jutaan juga bisa lebih. Amin. Itu. Insyaallah berkah selamat beliau. Ya, makanya di sini sekali lagi saya mohon bantu dengan apa? Doa. Dan sholawat dari rumah. Ya, itu luar biasa. Insyaallah beliau akan terkata. Saya yakin itu. Dan jangan lupa juga doa untuk kita Kak Adin. Nggih. Yeah. Karena tadi kan bilang Kak Adin belum makan katanya. Ya, Adin belum makan. Ya. Udah enggak usah dibahas. Ya udah, ini aku saya buang dulu. Ya. Nah, ini serius. Alhamdulillah. Mari sebelum mulai biar kita berkah. Kali ini ngomongnya serius Kak Adin. Serius. Jangan ke muka saya. Lah. Bang saya kan lagi depan. Nggih. Ngapunten nggih. Monggo, silakan. Kok ngajak bercanda mulu? Enggak. Ini aku jadi gini loh. Ingin. Saya itu mengajak kayak gini itu untuk menghilangkan lelah. Oh, jadi cara menghilangkan lelah itu dengan begini. Bukan dalam arti semata-mata kita ini menari di atas penderitaan, enggak. Oh, gitu. Jadi kita kan udah keliling ya untuk menghilangkan penat dan lelah kita dengan cara seperti ini. Itu sebetulnya. Oh. Makanya di sini alhamdulillah ya saya bisa dengan Kak Adi di sini luar biasa. Emang kangen udah lama ketemu ya. Takut seperti ini. Mari sebelumnya kita bersolawat dulu ya biar lebih dimudahkan lagi dan mudah-mudahan juga yang sakit dengan penyakitnya kusatukan dengan kemudahan kelancaran yang belajar butuh ilmu diberikan kecerdasan dan berpikirnya. Amin ya Allah. Mobil khusus untuk para pahlawan devisa semuanya pun disayangi oleh para majikan-majikannya. Insya Allah berkah barokah untuk kita semua barokallah biizinlah kalau maksud amin ya robbal alamin. Monggo selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya, mangga. Iya, mangga. Saya ngikutin. Oh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah mudah-mudahan salat ini menjadi jembatan untuk kita semuanya Kak Adin. Salah satunya penyelamatan badan dan untuk panjenengan semuanya wabil khusus untuk para pahlawan devisa. Yang penting disinilah kita perkuatai silaturahmi itu dengan saling mendoakan Kak Adin. Ya, kita ketemu dengan Kak Adin pun ya alhamdulillah berkah barokah. Bukan karena pas kebetulan enggak. Segala sesuatu itu semuanya atas qodrat dan iradatnya Allah. Dan ini salah satu bentuk ya mungkin Abah juga mempersatukan kita dengan cara seperti ini. Bagaimana kekompakan kita, bagaimana kesolidan kita. Menurut. Makom Abah itu menurut saya itu sangat luar biasa sekali. Betul. Dan untuk para sahabat lover, sahabat netizen Mbah Din atau Gus Samsudin yang dimana. Monggo, bagi yang mau memesan madu. Oh iya. Madunya betul. Ya
insya Allah ready ya di ready banyak ya, dan untuk pakai truknya juga ada. Walaupun Abah dalam kondisi sekarang mungkin beliau lagi tidak di ini, tapi tetap pelayanan masih dijalani karena ada bagian-bagiannya. Dan alhamdulillah sebelum kejadian seperti ini beliau sudah meriadoh apa media madu dan media rukiah semuanya itu udah ada semuanya ya. Emang itu setiap hari pun oleh Abah didoakan juga Kadin ya. Insya Allah untuk pembersihan dan lain sebagainya itu garam luar biasa ya, untuk menetasin energi-energi negatif. Di sini monggo ya, silahkan langsung pesan saja langsung ke admin ya. Ada tasbih juga, ada sorban juga, ada tongkat juga dan lain sebagainya. Itu media semuanya ya. Yang menyembuhkan ya tetap kita dengan berdoa ikhtiar kan. Itu mas cuma. Ya, itu hanya sebuah sarana yang dimana kesembuhan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Atau ada, betul Kadin. Ya, itu cuma sama. Terutama kita di sini. Kita di sini tugasnya apa? Mencari Abah, berdoa dan ikhtiar, berusaha. Ikhtiar sama kan? Ikhtiar. Iya. Ini hal kecil jangan jadi masalah buat kita Kadin. Karena kebiasaan. Kalau Kak Adin, Allahu. Udah kita pulang aja yuk, udah. Dapat. Oh, dapat. Dapat. Ayo. Kita lanjut. Kok saya dapatnya segini? Kita lanjut. Lanjut enggak? Lanjut lah. Udah biar adil. Saya enggak bawa apa. Ya udah. Lewat sini ya. Sahabat-sahabat, mohon maaf ya. Ya. Kita agak sedikit ya. Menghibur diri kita sendiri. Seperti ini ya, dikarenakan kita menghilangkan penat ya. Betul. Biar enggak terlalu lelah kita ini. Insyaallah. Agar membuang lelah dan tetap semangat untuk amin. Terus mencari keberadaan Abah yang dimana sampai saat ini detik ini Abah enggak tahu disembunyikan di mana. Ya, mudah-mudahan ketemu lah. Insyaallah. Tapi kita yakin. Insyaallah. Kadin. Karena dengan keyakinan itu insyaallah. Yakin habdul yakin. Hakul yakin. Oh, hakul yakin. Mm-mm. Nah, inilah kalau salah kita saling mengingatkan. Hakul itu bukan untuk diminum. Itu jangan itu merek itu. Itu ya. Ya udah kita yuk. Bismillah nanti. Yakin. Ya, hakul yakin. Salaman dah kita biar enggak itu selek nanti. Oke. Ya. Ya, semua hati-hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Ini baru mulai ya, urusan. Ya untung suruh takbir. Allah. Ah. Abah enggak mungkin di atas. Enggak, saya khawatirnya sama mereka-mereka ini. Ya. Mereka ini ya licik kan dan sebagainya itu kadang-kadang bisa ada di mana-mana. Itu. Betul. Karena saking curangnya liciknya mereka. Ya, hati-hati. Ya, jalannya bismillahirrahmanirrahim. Kita tetap beristighfar dalam hati atau bersolawat. Ya. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala Muhammad. Awas. Sallallahu. Ini di hutan loh. Dari tadi kita nyari-nyari Kak Din. Ya. Belum kelihatan ya sosok-sosok ini, orang ini gitu kan. Ini serius, kita serius. Nah, serius, nah. Serius Kak Din. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Coba mau aku di belakang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Allah. Hati kameramen tetap sholawat walau dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah beda kali. Iya. Udah semakin kesini dalam hutan ya. Seperti ini ya. Goa lebih lo. Tuh kan tadi nggak beda siapapun itu tuh di malam itu lah kita udah jalan sendiri kan nggak bersembunyi kita tadi. Ini sih jam. Bah. Bah. Abah. Astagfirullahaladzim. Tapi saya yakin Abah tidak seperti kata-kata yang mereka kita hajar itu.
Enggak, saya yakin itu Abah selamat insya Allah. Allah kadin hati-hati kadin. Wah kencang nih lagi. Hati-hati. Ya nggak apa-apa. Astagfirullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allah akbar. Ya Allah. Kadin. Bismillah. Allahumma salli. Allahu akbar. Alhamdulillah. Iya gitu. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah beda ya mas, ini udah beda. Ala Muhammad. Allahumma salli. Bismillah. Ya Allah mesti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jauh. Tetap kita saling menjaga ya. Hati-hati. Bah. Kelihatan. Tidak banget ya. Bah. Astagfirullah. Abah bisa dengar saya? Allah. Awas. Tak jangan lengah. Kameramen. Ini kita seperti diintai loh. Dia tadi. Kita udah diawasin apa pergerakan tadi. Jam menurut kita lebih tetap terus berjalan untuk merebut paksa jasad Abah dari mereka. Mereka ini tuh kan? Ini lari kan? Ya. Hei. Astagfirullah. Kayak tupai gitu ya loncat-loncat ya. Ini ya. Ya. Bang. Up. Ada suara di depan. Oh, depan. Seperti mukul-mukul. Hai. Iya. Ini kesini, pokoknya semakin kecil ya. Ini banget tuh. Lorongnya. Ya, lihat bagaimana. Makin kecil. Tadi kan luar, lebar. Kos. Astagfirullah. Allahumma Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Fi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi. Astagfirullah. Suara-suara awas. Iya. Awas hati-hati. Awas. Tendangnya. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Apapun yang di sana tunjukkan. Bah. Apa itu Abah? Kanan kiri, kanan kiri. Ya. Ya. Oh. Kelihatan enggak? Kelihatan. Hei. Aden. Ini tokonya jebakannya, Den. Gimana nih? Kita harus memperhitungkan dulu kan, Den. Kalau kita gegabah, Bah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bas. Itu jebakan. Makanya kita bagaimana kan jangan sampai terpisah lah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Oh. Hati-hati. Astagfirullahaladzim. Ini kita udah masuk ke dalam. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Kelihatan gak? Astas, as. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kulo nuwun. Ngelak nang jauh gini. Assalamualaikum. Stop. Sugeng dalih kun. Aduh. Ini kan, Kadin. Sugeng dalih. Matur suwun. Permisi. Aduh, kayaknya ngerokok dulu deh. Aduh. Kenalin, nama saya Adin. Oh, saya Pandawa. Saya mencari guru saya. Saya mencari orang tua saya. Mungkin Anda kenal. Sopo. Lah kok sopo? Ini saya nanya dulu, ngapain di sini? Takonnya malah geli takon. Lah, kita kan wajar kali. Kopinya nggak ada? Itu, saya kayaknya kenal tuh. Oh kenal? Iya. Emang udah kenalan? Iya udah pernah ketemu. Oh. Ini Mbah Curut ya? Sampaian ngeyel lah. Iya Mbah Curut ketemu Maning. Sehat terus. Jenengan. Lah. Saya ya. Gopolo sampean. Walah. Ini kok di aduh ketemu di sini sih. Kirain wis mati. Kadin. Masih hidup. Sama udah tapatahin juga ilmunya udah diambil. Kok masih hidup? Ini kali gurunya. Emang gue sopo. Waduh. Apa kau yang tahu cetok aku? Tuh? Kan ini wes tak omongi. Kowe kok arepen juga ilmu, juga apa-apa. Gak mungkin kira iso. Gak ada yang gak mungkin. Di dunia ini. Di dunia ini. Gak bukti nih. Ini awakmu wes ngalahin aku. Aku kalah. Ojo seneng disik. Lah. Aku yo ora iso kalah. Wah. Ini udah tasabur apa? Takabur ini. Takabur. Jangan sombong. Selama ya, yang guru mek guruku sih ono. Se. Yang guru. Ki Suropati, Suropati aja kok yang guru. Yang mana sih yang Ki Suropati? Enggak tahu, aku juga. Yang mana sih? Oh, itu. Enggak mirip. Hah? Enggak. Jenengan yang nama Ki Suropati. Patre aku. Oh. Alhamdulillah. Karin. Percaya enggak? Hah? Percaya enggak? Nanti lau bos yang penting. Nek ora percaya yo mulia kono ae. Ayo percaya sama kowe khusus. Nah, itu. Percaya Gusti Allah. Nanti lau bos. Mbah Curut. Kemarin udah ngap-ngap. Lah, yang itu juga sama. Congormu tak antemin. Wah. Bahasanya udah congor-congor. Ojo nesuan. Engko cepet tuwe. Ah. Oh, tenanan. Wis, kok Curut tuh ada cincin ya? Manusia yang tenanan. Ngerti ora? Manusia yang dimanusiakan. Manusia. Aduh gatel. Manusia bukan. Tujuan murid apa?
biasanya orang mana, orang tua saya mana, orang tua maklum dimaklumi lah, itu murid itu. Eh itu orang tua saya. Kau ngerti? Kau ngerti? Gurumu gue lor ini wis mati. Sok tahu. Jaga cocotmu tuh. Anda sih udah saya kalahkan. Kowe iki lek diomongi mbok percaya aja ngeyel. Aduh, dari awal kan ngomongnya begitu mulu. Kalau belum melihat dengan mata kelapa saya sendiri. Kepala, Kadin. Kepala. Saya belum percaya. Iya. Kamu jangan macem-macem ngomong guru saya. Yo, stop. Ono, masih ono ning kene kowe seminggu sak wulan ora bakal cetuk. Tahu enggak? Artinya apa, Persan? Tahu. Makan bambu petuk enak yang diutuk itu. Iya, Ter. Ya. Ya lo golek ono. Oh, makan golek itu enak katanya. Wayang golek tening bala ku masih. Yang golek-golekan. Batang ini. Ini saya serius. Kau kan bayu kenanan. Ih, dari tadi kan enggak serius kita mah. Saya nyari orang tua saya di mana. Tolong udah, tunjukkan beliau. Kasih tahu orang tua saya di mana. Wong tuamu pernah nang omah. Lah, golek irene iki nyapa? Gus Samsudin. Makane takoni sing genah ket mau. Ya. Gus Samsudin sing di. Nah. Ora bakal ketemu yang golek Samsudin. Kenapa? Goblok-goblok anjen anu lho. Aduh. Ya wajar ae gurune goblok-goblok kae ya. Murid-muride prae metot takon terus ngene. Ngomong sing dijaga. Kowe ini wis tuwe, harus bisa mencontohkan sama ABG. Angkatan babe gue mah. Ah, setuju. Nah, kita ini aduh gimana ya? Aku ini udah kesel. Ya kalau didiemin terus ini seperti ini. Iya, makanya. Kemarin kalau tahu kayak gitu saya ikut. Kata gak didiemin mau apa kamu itu? Tuh, mau saya guru saya balikin, ngumpetin di mana? Kepet-kepet. Kepet-kepet ngepet tuh. Kepet-kepet. Tapi ini jalan semua loh, Kak Din. Katanya nombalekno. Oh, katanya sakti. Tapi kok kayak begini? Kalau orang sakti secara kesatria, bukan secara kayak gini. Apaan orang yang gak berdaya di... Siksa, dikutin. Berarti... Sama aja pengecut. Nah itu. Ya patre tak sengaja. Ini... Biar apa? Ben wong-wong sing arep nulungi Samsudin, ben podo mororene kabeh. Wes. Jajali kabeh, patre. Aduh, ngejajal kemana aja gak ada apa-apanya. Kowe lo murite, gurumu lo. Eh, itu orang tua saya itu. Hah? Orang tuamu lo kae lo, dari Batang. Kok enggak akal-akal rene? Akal-akal apaan? Ini kadin ada. Iya. Wis. Mulih ngempeng. Wis. Widih, bahasanya. Sing rene nulis wira genah. Yang genah tuh aku. Anak sing dukun rene. Anak sing murid-muride rene, santri-santrine rene. Astagfirullahalazim. Oleh apa? Sekarang gini deh. Ini serius nih. Nolnya di mana? Nolnya udah jelasin. Oh iya, kan saya mau ngomong duluan kan Adin tadi. Iya, ngomong. Iya. Tadi ngomong apa? Sampai mana tadi? Saya lupa. Gak tahu. Ayo, oh, celonar. Yang sekarang yang bego siapa? Hey, kamu. Tadi kita dibilang goblok. Nama celonar aja sama saya, celonar. Ya. Kicurut. Oh, curut. Celonar, kamu nanti lawan saya. Orangnya pun bintang ternyata. Ayo, tadi kamu kan sudah memang saya sebelum kan. Dari awal kemarin saya ngasih nawarin Anda, mau enggak sama-sama tuh? Sama-sama piye karepmu? Ngudut. Ini yang namanya Kisoropati. Itu. Kok mukanya kayak tikus. Nah itu deh. Aduh, ya Allah. Yang genah cangkeme. Udah. Lah, emang situ ngapain? Megang-megang. Ini podo nantang aku ngene iki. Wah, nantang-nantang. Saya datang-datang jauh. Saya sebentar. Ini tanah. Oke. Saya jauh-jauh datang kemari. Sok ulangi. Kalau tidak ada maksud dan tujuan saya sihat, tidak mungkin datang ke sini. Ya, tujuan kami ke sini mencari satu. Apa tuh? Balikin guru saya. Di mana orang tua saya? Tawa. Emang ada yang lucu? Enggak tahu. Tadi mimpi. Lah, kita di sini suruh ngimpi. Burung turu. Wis mimpi. Murah mungkin balik. Enggak mungkin. Enggak mungkin enggak balik. Yakin balik kita. Udah balikin. Balikin sini. Wes tau enggak mungkin balik gurumu. Karuan kowe mulia. Lah wes sering gua apa? Gurumu mulai. Gua kalah nose iki lho. Astagfirullah. Mbak, ya ngapunten ya, kita ini bukan orang jago, bukan orang sakti. Ya, saya minta dengan baik-baik, tolong.
Ya kaya iku wis kaya kan wis ngono kuwi. Samsudin kan ngomongane ngono iku. Ya, padha wae patrewumu. Ancen wis dobol-dobol sak murid. Terserah Anda mau berbicara apa. Ya. Jingan padha. Woi. Yang loncat di atas tuh biasa. Yang tadi kita bilang, loncat-loncat. Bangsat. Yang itu yang satu namanya. Yang tuh. Itu bangsat namanya. Ya. Anda jok ngomong tua tarung ai. Ayo. Lah. Kesini kita mau cari orang tua saya bukan lu tarung. Nah, teko saiki. Gue pengen gowo mulih gurumu toh. Nah. Gue pengen gowo mulih gurumu yo iki. Yo. Langkaono dhisik. Ya Allah. Kapan? Dikalahno dhisik iki. Sampamu rene padha tetuan nyoba. Dari kemarin Anda bilang langkah-langkah. Saya udah ngelangkah tetap aja Anda. Guru, ini aku balik ora. Balik. Biar saya yang coba ini ya. Coba ya? Ya takut ya sama saya ya, takut udah langsung milih ini udah takut ya kue nyombong nih dia ingin so ngalah nih bukti nih loh karena aku kalah ora ya isi balik ora astagfirullah semen percuma ini sembean mari kalau kayak iso mati nih aku ilmu kok dudut jangan sombong jadi orang jangan sombong podo pamit keluargamu Purun widih ya wis lah. Kita tanpa restu orang tua nggak mungkin datang. Makanya kita datang ke sini untuk menjemput orang tua saya. Yo wis beneran. Gue lek enek mati nih. Tenan. Ora enek sing bakal goleki kowe. Wis, tenanan. Hidup dan mati saya sudah saya wakafkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, maju barang terjadi di sini. Eh, maju barang cocok kagak cocok. Balikin guru saya. Wis kok usah. Kayak ngomong ngecocot kafe lure, maju bareng. Maju bareng. Ayo cocok wis, enggak usah nyocot. Menggunakan tangan saya. Wes. Wes ketara sekti tenan. Enggak, sebentar. Dia pamer sebetulnya. Curit tuh. Pamer apa? Pamer cincin. Bismillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Bismillah. Curit kasih lo aja begitu. Kek, cuma segitu kek. Udah jangan banyak gaya, udah. Tolong lepaskan orang tua saya sekarang. Ora bakal lacul nih. Astagfirullah. Suropati, ora sah omong ae cangkemmu. Kalau memang jenengan sebagai seorang kesatria dan merasa hebat. Astagfirullahaladzim, asyhadin. Bebaskan guru saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim kita ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Allah. Mana kalian? Bismillah. Udah, saya mohon kepada Anda, saya baik-baik. Saya tidak mau ada kekerasan, tidak ada yang terluka dari kita. Udah, bebaskan orang tua saya. Jadi mau Anda tuh gimana? Hah? Kalau dari tadi saya baik-baik. Dari tadi saya baik-baik kepada Anda semuanya. Ya. Bebaskan orang tua kami. Nesu gue ya, gue nesu. Ini orang tua kita, ini dari tadi. Ya. Ya. Oh, sengguri serangan. Monggo. Oh. Curang ya, astagfirullah. Ini harus. Ya, sih. Apalagi lihat curut ini satu nih. Tuh, ya kan. Serengas ini, Mas. Iya, curut memang begitu ya. Itu di belakang, belahnya di belakang aja. Itu tikus. Tikus ya. Ini enggak lagi olahraga dan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bukan orang sakti, kami ini bukan orang sakti. Yang maha sakti itu Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah.
Kalau mau Anda aja sekalian turun. Kowe kirane apa-apa nih kowe iso nantang aku. Maju. Ya. Jangan cuma astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Adin, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah. Allah. Astagfirullahaladzim. Ini ya. Bismillah. Akhirnya. Bismillah, bismillah, bismillah. Allahumma salli. Alah. Allahumma salli ala. Bismillah. Ya Allah, mesti kula nyuwun. Bismillah. Allah. Bismillah. Allahumma salli ala. Ya Allah, mesti kula nyuwun. Allahumma salli ala Muhammad. Astagfirullah. Kadin, gimana kadin? Astagfirullah. Astagfirullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allah. Ya Allah. Enggak ada hilang. Allah. Allahu Akbar. Allah. Allah. Itu seperti kekuatan dia itu bukan dia itu. Ada bantuan di belakang dia sepertinya kan. Astagfirullahaladzim. Allah. Ya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Makanya kita seperti ini kalian. Kita harus benar-benar mempersiapkan diri lagi kalian. Dan tadi apapun yang terjadi, kita tidak akan berhenti kalian. Jangan sampai menyerah kita. Karena orang tua kita lebih utama daripada nyawa kita. Allah. 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 Astagfirullah. Ada gimana kalian? Gak kuat. Kita cari yang lagi. Astagfirullah. Emang kuat sekali kalian. Ya, tapi itulah dia kalau udah kalah pasti udah hilang. Hilang dia. Astagfirullah. Allah.
lanjutkan apapun yang terjadi kalian. Kita tak gentar lah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Allah. Astagfirullahaladzim. Di atas. Pasien. Allah. Astagfirullah. Di Suropati. Keluar kau. Kalau memang kamu hebat. Sakti. Keluar. Menjadi seorang pengecut. Tunjukkan kehebatan kamu. Kesaktian kamu. Astagfirullah. Ayo. Di mana Abah? Duel di sini sampai mati. Lepaskan guru saya. Paling ketawa. Lepaskan guru saya. Astagfirullah. Jangan di luar. Jangan keluar Anda. Ya, jangan sembunyi. Suropati. Astagfirullah. Tahu. Kalian masih ada berada di sekitaran sini. Bah. Buktikan ucapanmu. Tadi kamu berbicara apa kepada saya? Kalian hati-hati jangan terpancing, Kadin. Kalau memang udah. Saya bisa melakukan kamu. Udah. Jangan pancing. Kamu akan mengeluarkan guru saya. Udah. Pat, keluarkan. Kadin, ingat kata Abah. Kita jangan kepancing, Kadin. Dia sengaja mancing kita, Kadin. Udah. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai kita terpancing, Kadin. Udah. Astagfirullahaladzim. Awas. Awas, Kadin. Bismillah. Awas, Kadin. Awas. Udah. Intinya jangan sampai kepancing kita. Dia sengaja dia. Ya. Nggak ada. Astagfirullah. Sengaja dia mancing kita. Jangan cuma suara-suara. Keluar Anda. Ya. Astagfirullahaladzim. Ki Suropati. Astagfirullah. Ini gimana? Harus pakai cara lain. Harus begitu kayak kita. Dia sengaja, Kadin. Dia emang enggak, dia sengaja memancing kita biar tenaga kita terkuras, Kadin. Ada. Tuh kan. Mas. Jangan. Di mana kamu? Hah? Keluar, udah keluar. Bah. Bukan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bah. Astagfirullah. Makanin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Kejadian juga tahu. Takutnya katanya nanti di belakang kamera itu mau terekam. Ada ya. Kurang ajar nih dasar tadi. Astagfirullahaladzim. Dia begitu kalau udah kalah dia pasti bunyi. Ngilang dia. Ya. Astagfirullahaladzim. Tunjukkan diri Anda. Bebaskan orang tua saya. Astagfirullahaladzim. Seperti ada balas pati di atas. Nyala-nyala. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus tetap waspada, kan? Astagfirullah. Allah.
Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dia membawa pindah-pindah terus jasad abang. Dia pindah tempat lagi. Tapi kalau mau lebih cek ya, ini dulu aja. Siap. Bismillah. Bismillah. Ya. Allahumma salli ala sayyidina. Bismillah. Gimana pun caranya kita harus bisa melakukan abah kalian. Kita gak bakal bisa nembus kalian. Ini ada yang ngebentengin kalian. Selamat semuanya. Kasih Allah. Kita teruskan istirahat sebentar saja ya. Kita langsung nyari pemulihan dulu. Istirahat dulu. Karena ini ada kekuatan besar di belakang ini semuanya. Ya tidak sembarangan. Ya kita mencoba memaksakan membuka energinya pun enggak bisa portal ini. Ya terima kasih itu semuanya. Mohon bantu tetap doakan. Doakan kami semuanya biar bisa membebaskan Abah ya. Terima kasih. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.